fans sepak bola yang berada di Qatar mendapat pengalaman tak terlupakan. Bisa nonton langsung Piala Dunia. Tapi berapa biayanya? For the Argentina-Poland match, they were asking $800 for a ticket FIFA valued at $70. $800 adalah harga yang ditawarkan Calo ke Matias. Banyak pecinta bola mengaku tidak bisa membeli tiket di situs resmi FIFA, walau tiketnya masih tersedia. VOA pun mengalami sendiri masalah ini. FIFA gagal tembus membeli tiket yang seharusnya masih ada. Satu-satunya situs penjualan resmi adalah FIFA. Ini membuat banyak orang mencari di situs-situs resale seperti Tikombo dan StubHub International yang menjual dengan harga berlipat ganda. Tergantung pertandingannya, pembeli bisa membayar $1,000 per tiket, 6 atau 7 kali lipat harga asli. Atau beli dari calo di luar stadion. Tidak hanya tentunya lebih mahal, tapi bahkan seringkali yang dijual tiket palsu. Soy un enemigo de la reventa. I'm an enemy of scalpers and resales. An absolute enemy. Buying from scalpers is exactly what fuels scalping. Sementara itu, FIFA menyatakan bahwa penjualan tiket di situsnya diproses real time berdasarkan siapa cepat dia dapat. Walau frustrasi, tidak sedikit fans rela membayar lebih mahal demi mendukung timnya. Definitely, no matter what it takes, we will just pay and just go to support our team and the Arab world. Morocco pay for Morocco. We are very happy to assist in this match. Bahkan yang membeli tiket dengan harga resmi pun membayar 40% lebih tinggi dari tiket Piala Dunia Rusia 4 tahun lalu. Menurut studi dari Keller Sports, membuat tiket Piala Dunia Qatar sebagai yang termahal sepanjang sejarah. Dari Doha, tim VOA.